Tiada lagi program pengampunan ditawarkan kepada pendatang asing tanpa izin parti. Operasi besar-besaran akan dijalankan Jabatan Imigresen bagi memburu mereka. Dalam temu bual khas bersama RTM, Ketua Pengarah Imigresen berkata antara kawasan yang menjadi sasaran operasi adalah sekitar Lembah Klang, selain Johor, Negeri Sembilan dan Kedah. Operasi ini akan diteruskan setiap hari oleh imigresen di semua negeri, daripada Perlis sehinggalah ke Johor, Sabah dan Sarawak. Kami akan buru semua pendatang asing tanpa izin ini, dan mereka akan berhadapan dengan tindakan undang-undang sepenuhnya, tanpa fear of ever. Jika mereka melakukan kesalahan, tinggal lebih masa ataupun tidak mempunyai sebarang dokumen, mereka akan ditangkap, dibicara, diusir dan akan disenarai hitamkan daripada memasuki negara kita. Tahun ini imigresen menyasarkan untuk menangkap 70,000 parti. Sepanjang program Back for Good yang bermula 1 Ogos hingga 31 Disember lalu, lebih 190,000 parti mendaftar dengan 165,000 pulang ke negara masing-masing. Sepanjang tempoh itu juga, sebanyak 152 operasi telah dijalankan dengan penahanan 564 parti.